stand yang ada di sebelah kanan saya, meja panitia. Ada stand ini dan juga saya jadi jaga gawang Sani. Tim nanti membela Sandi Atlet Carto. Angkat bola ini di tengah yang tujuh kali ini lewat tapi tidak berguna kembali ke lepas saudara-saudara. Kali ini Lodaya alihkan serangan lewat kaki yang nomor penuh 14. Nadir maksudnya lewat kaki nanti yang tadi lebarkan bola kali ini masih Atlet Carto. Ataukah di sana? Bagusnya kelihatan. Kita nantikan Rido Lodaya lewat tanggara terjadi sebelah pelanggaran dan hanya melakukan tendangan bebas untuk Lodaya atau Black Tartar yang sudah terjadi sebuah insiden di sana. Kita nantikan sang ibu manajer Lodaya sudah maka tentunya Rido kita nantikan Lodaya lewat kaki Paisal. Angkat bola Paisal masih melebar sedikit saja dari gawang yang dikawal oleh Sandi tadi. Baik sudah penonton yang di sebelah kanan kami sudah bersiap dari Extreme Soccer ya, salah satu toko olahraga Extreme Soccer sedang bersiap ya, merapikan pakaian. Bagi bila mana anda ingin membeli pakaian olahraga bisa segera merapat di stand Extreme Soccer ya, ada di sebelah kanan tuh. Ada Mang Umay dan Mang Indra di sana. Extreme Soccer ini salah satu pendukung ya dari gelaran festival ya, RMB Cup di tahun 2019 ini. Kebetulan masih ada Andri atau Randy di sana, masih Randy letakkan bola Andri yang ditutup terlepas. Bukan sebuah upaya Tio si kecil ini yang cukup baik Tio. Cukup baik si kecil ini Kristo dan membantu angkat bola dalam yang ditutup. Terjadi sebuah gemuruh di sana. Tio datang kembali Tio. Lebarkan bola Andrian yang ditubuh tadi tahan. Kembali terlepas Lodaya. Lagi-lagi setelah cukup ketat jarak makin dibangun oleh anak-anak Black Tarto. Kali ini lewat kaki anda berbunyi 13 saat atau saat di sana sudah sebar. Kita nantikan Lodaya kali ini lewat kaki Paisal letakkan bola Andrian. Angkat bola yang itu kita di pahala cukup jalan darat. Nah, telah di pergantian pemain. Revi, pergantian pemain dari Lodaya. Oh, tidak jadi Revi, silakan Rusdiana masuk keluar Rido. Penonton tetap arahkan pandangan anda ke lapangan pertandingan masih Lodaya RND berhadapan dengan Black Tartar. Skor sementara masih 4-1 untuk Lodaya RND. Kita kembali alihkan pandangan kita sudah penonton. Lodaya RMD.
ancang-ancang. Kali ini lewat kaki Randy, Lodaya Randy, ambil ancang-ancang Randy. Kita nantikan angkat bola Randy dan cukup baik sekali. Tendangan yang dilakukan Randy tadi cukup keras dan hanya melakukan tendangan jalan saja untuk Lodaya Randy. Kali ini tercatat angkat bola Randy yang dituju kembali terlepas. Cukup baik, masih bertarta lewat kecil nomor 27, Lodaya kembali terjadi sebuah tanggaran di sana. Will, ambil Will. Baik, teman-teman, kita arahkan kembali pandangan kita ke lapangan pertandingan kali ini. Bertartel ambil ancang-ancang angkat bola mereka salah keluar lapangan pertandingan dan hanya melakukan tendangan jalan untuk Lodaya. Lodaya kali ini lewat kaki Chris, lebarkan bola Chris, cukup baik Chris, cukup juga terkenek Andrian mesinnya tadi, masih bertartel Andrian Tio sekecil mungil, cukup cermat ya, cukup lincah Tio. Habibie, ambil Habibie. Dan Habibie, atau... Teman-teman, selamat datang kepada Purwakarta Soccer yang sudah ada di tengah-tengah kita. Akhirnya untuk kita Lodaya RMDK di tahun 2019 ini didukung oleh Extreme Sport ya, dan juga Tenda DF yang cukup ramai para penonton. Penonton yang sudah hadir di lapangan ini kurang lebih sekitar 3.500.000 penonton. Cukup banyak ya penonton yang sudah berada di lapangan ini. Baik, penonton yang membuka lapangan ini pun cukup banyak saudara-saudara. Kita nantikan ya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, kita nantikan masih Lodaya Randy lewat kaki sekecil mungil Tio. Cukup baik Tio, terlepas kali ini Tio. Pressure yang keras. Ambil ancang-ancang meter tuh, angkat bola meter tengah ini dengan mudah nadi yang cukup baik. Menangkap si kulit bener ini. Kali ini masih Lodaya Randy. Lodaya terpendek saja Tio, meter 9 cukup baik Tio, lebarkan bola Adrian atau Aisal di sana. Aksal datang membantu kali ini Aksal. Penetrasi Aksal terlepas dan hanya melakukan tendangan surut untuk Lodaya. Aksal yang dituju, Aisal datang membantu. Cukup cermat Pansa, kembali lebarkan Reja di sana. Reja saudara-saudara, Rusdiono dengan tenang saja. Rusdiono yang baru tiba tadi malam, lewat pesawat. Masih Lodaya Randy lewat kaki Tarhan, terjadi sebuah terjadi dari penonton. Kita nantikan. Dua hari.